Yeah, but we keep them with the youth and then you from an organizational point of view. Okay? So back to the youth group. No, you are from SMN. Yeah, so you are a partner organization, even if you are a youth group organization, and then let them brainstorm and think of other things. Maybe they have a different idea that would be interesting. Okay. Yeah? Yes. I get it. Thank you. 10 to 2, so 15 minutes. So choose in each group one person that's going to one hour for the discussion. Yeah, a little bit lesser, maybe 45 minutes. Shall we get it together at 2:30? Okay, 2:30 back. Yeah? You can still choose that. Blue color. Oh, that's cute. Prioritas dari organisasi dan kepemudaan di 2017. Can you have all have a look at SWAR? Kedua itu what priorities garis miring action do the organization have in common? Please prioritize as a group. Aktivitas. Kok aku jelek banget ya? Yang jadi yang akan ini kan prioritas isu di tiap kelompok. Jadi yang pertama ini prioritas isu yang sudah dilakukan atau hasilnya kan teman-teman sudah berkegiatan selama dari tahun 2017. Maksudnya dari tahun 2017 ini, karena kita sudah melihat persamaannya, kita ketemu formulanya kira-kira oh ya, kayaknya kita bisa di ujung. Seperti itu. Ini udah bau. Prioritaskan itu pertama kita air terjun. Kenapa air terjun? Karena itu sebagai objek wisata yang dikelola. Wait, can you relate it? Want to make a video in bahasa Inggris? Ya bisa diulang nggak? Dia katanya yang ngerti. Bisa diulang nggak? Please. Oke. Okay. Ulangi lagi, pertanyaan. Ya kira-kira prioritas isunya kegiatan apa sih yang diprioritaskan? Isunya tentang ekowisata kan? Ya. Terus selama kegiatannya itu pertama yang diprioritaskan itu dalam ekowisata itu adalah air terjun. Kenapa air terjun?
terjun karena memang itu adalah ekowisata yang kita kelola. Memang tidak menutup kemungkinan kita akan membuka ekowisata lain seperti hutan pinus, terus lagi pesawahan, terus lagi ada lagi di kira itu ada tubing. Cuman untuk yang sekarang itu kita prioritaskan itu air terjun karena si kadang nggak ada yang nungguin. Kita kan jaga tiket itu di hari weekend sama tanggal merah. Cuman kadang karena keterbatasan anggota di kelompok Taliban itu sendiri, jadi kita nggak tercover kadang ya. Terus lagi masalah banyak juga masalah yang dihadapi, salah satunya sampah. Sampah itu harus banyak sekali yang harus kita perbaiki karena banyak tamu-tamu ataupun masyarakat sekitar yang masih buang sampah sembarangan. Yang utama kedua itu kegiatannya kita mendorongkan peta apa pemetaan yang kita bikin, mendorongkan ke pemerintah istilahnya. Kita kemarin sempat aku bikin acara di dalam belum ini, terus kita masukin peta itu ke BWA dan BWA langsung mengajak kita untuk kerjasama untuk mendorongkan peta itu ke istana. Dan kebetulan kemarin menusur yang ikut aku berbincang-bincang istilahnya di istana untuk mendorongkan pemetaan itu. Nah, kemarin kita udah masukin di istana presiden. Sebenarnya kita yang paling utama kegiatannya mengajar dengan mendorongkan pemetaan itu. Kalau seperti kan di sana banyak konflik lahan, terus apa segala macam, apalagi kan masyarakat di sana apa ya sering menjual lahan ke orang-orang desa. Jadi kita coba mengatasinya dengan membuat hutan adat. Setelah hutan adat itu kita bikin pengaturan boleh digunakan ketika ada upacara adat. Tapi kalau istilahnya mau dibikin kebun terus mau dijual apa ya, nggak kehabisan hutan lah istilahnya. Percuma orang dibilang orang rimba, tapi kalau nggak ada rimbanya artinya sama aja dengan orang desa lah istilahnya ya, bukan orang rimba lagi. Sebenarnya kita bertahankan itu aja. Jadi sebenarnya untuk bisa dibilang pengakuan hutan adat juga mas? Iya. Okay. Great. Sebenarnya untuk advokasi juga, jadi pendidikan ini tujuannya untuk advokasi. Ini tuh yang pertama ya. Kan double K ya? Yes. Enggak. Pekan biasa aja ya? Emang mekar. Oh iya. Ya. Yang pertama ini teater, tapi sekarang karena banyak anak baru yang masuk, jadi belum ada keberanian untuk berbicara. Terus yang kedua, sekarang itu lagi fokus untuk menari, pop song. Ya. Yang ketiga pop song sekarang udah nggak aktif lagi ya, karena nggak ada yang bisa nyanyi gitu. Oke, malah. Terus ya, belajar mengajar yang usianya ada juga ya, ada yang belum bisa membaca jadi diajarin membaca gitu. Terus kan apa menanam untuk ibu-ibunya kadang kan kami juga. Jadi kegiatannya ada kesenian, kemudian ada pendidikannya juga ya. Educator ya, yang mengajarnya sebanyak ya? Ya kadang kami juga sebanyak. Kemudian satu lagi ada tentang penanamannya. Anak-anak yang ikut memang anak-anak nelayan semua kan? Nelayan itu singkatan dari
gelas duduk bersama nggak mau dibawa. Oke. Okay. Ya memang itu cara pendekatan. Iya. Memang kayak gitu. Kalau kami di sana cara pendekatan ya, pemerintah itu memang kayak gitu. Di mana-mana memang selalu diajak. Kita itu. Gimana caranya pas duduk bareng kayak gini satu kopi terus nah, di, mulailah gali itu gali terus orang itu harus bayo. Kalau memang dia mengerti dan apa istilahnya hati dia gampang terbuka, dia akan disetuju pada kegiatan kita dan dia akan mendukung nanti. Kelompok yang masuk di SMN ya, jadi how is it going? Okay? Yeah. Do you need more time still? Sure. Yes. Good. No, no problem. Jadi emang untuk dari awal pertama kali tuh udah langsung terlibat gitu ya kelompok mekarnya sendiri selama kayak Linggala, KMB juga. Kalau singkatannya kita tuh mekar meningkatkan kreativitas dan kemampuan anak rakyat gitu. Jadi emang kita gimana supaya anak-anak gitu, adik-adik yang ada di desa itu bisa berpikir atau tumbuh dengan ya kreativitas yang ada, kemampuan juga life skillnya juga ya semuanya gitu. Tetap kita sisipin, yang fokus kita adalah kita pengen kasih tahu kalau misalnya mereka punya hak gitu. Tetap ada yang namanya kayak apa sih bilangnya, bukan pendidikan ya, teh apa ya, pokoknya nilai-nilai yang namanya hak-hak mereka tentang hak anak itu selalu kita iniin ya, karena untuk mereka-mereka yang baru tetap itu selalu kita fokuskan gitu ke hak anak. Sekali ya anak-anak muda di daerah kita tuh yang di daerah Lombok Barat ya, spesialnya Lombok Barat itu banyak yang masih belum mengenal organisasi gitu kan. Jadi how, bagaimana sistem organisasi itu kayak gimana. Jadi pertama itu kita perkenalkan gitu ya, jadi mengembangkan pengetahuan mereka tentang organisasi itu ya, that is the first thing we do ya. Kamu nanam mangrove di situ gitu. Okay. Itu tuh kayak apa ya, sebuah PR besar lah gitu. Jadi kalau misalnya boleh di, karena organisasinya pada dasarnya sudah terbentuk sekarang. Iya, sekarang kalau di Medan KKSP, lembaga KKSP itu kan ada 4 bendingan ya. Kalau misal di Bogor gitu. Bogor. Hah? Isunya. Lanjutkan aja. Memang di kelompok di sini yang ada mekar gitu ya. Ada sebenarnya ada 3 kelompok lagi. Jadi emang fokusnya kita untuk memberikan nilai-nilai kebajikan dan juga pendidikan kepada anak. Baik lagi. Kaitan dengan kayak gitu-gitu kan. Tapi sebenarnya kalau dari ekological checkrex, aku lebih mandangnya dari lingkungannya si anak ke lingkungan terhadap hak-haknya dia gitu. Jadi di situ masuk ke pendidikannya, kesehatan, ke apa, kesenian, pariwisata, bla bla bla, masih sepuh anak dalam hidup sendiri. Aku itu anak Mapala Medan, 2 orang. Kemarin pas aku kesini dia pulang ke Medan lagi. 2 orang, dia anak Mapala, memang dia orangnya apa ya, pencinta alam lah istilahnya, suka daki, suka kemana-mana. Dia pernah cerita mau bangun sakre Mapala, tapi dia bingung cari dana itu dari mana, dan akhirnya kami ngobrol-ngobrol lah apa sore-sore kan, sekalian ngopi ngobrol kayak gitu, ku bawa teman-temanku anak Mapala terus itu dan orang itu kami tanya, kalian ada nggak kenal pemerintah yang di sana? Ada, katanya bang, malahan teman apa anaknya satu yang ikut Mapala. Itu gampang, aku bilang gampang. Kalau memang ada anaknya ikut Mapala, itu paling gampang, bisa didekatin anaknya, terus bikin proposal, ajuin ke bapaknya, udah selesai. Ngapain kalian apalanya bingung? Udah ada anaknya lagi yang ikut Mapala istilahnya. Jadi gampang sekali itu kita ngajuin ke apa proposal. Dan prioritas itu prioritas yang di share dan concernnya itu kata, satu kata yang aku gak paham. Caranya gimana kalau misalnya perajin ketemunya dengan exchange learning gitu. Kita nanti tetap bakal ada bikin yang dari
dari Jawa ke Medan, Medan ke Jawa. Sama kita ketemu lagi di kota-kota aja gitu. Jadi ada tetap pertemuan kota. Jaringan itu sendiri gitu. Ya, kira-kira kapasitas apa yang diinginkan oleh teman-teman kelompok yang akan dilakukan di jaringan SMN-nya? Okay, great. I get the point. Sesuai dengan usianya mereka. Jadi training yang dibutuhkan adalah peningkatan kapasitasnya apa? Iya, apa coba teh? Ditulisin kok enggak apa coba? Bisa diomongin tapi enggak usah ditulisin. Untuk Linda Lang sendiri sebenarnya kalau ngomongin ICR itu sangat cocok, sangat nyambung karena di satu sisi kita melakukan ini untuk anak muda dan anak-anak usianya memang dari SD sampai SMA, bahkan yang udah kayak kita juga masih belajar. Kemudian ini juga ngomongin tentang nggak cuma pengelolaan sampah, tapi apa hubungannya sih sama aktivitas manusia, kemudian juga kayak sekarang kita, dah, oke, udah ya? Yaitu sama invite sama dengan
pariwisata. Pengorganisasi. Iya, pengorganisasian itu di sini maksudnya mereka menggerakkan gitu. Jadi belajar untuk gimana bisa mengorganisir orang anak-anak mudanya gitu, khususnya yang ada di Lombok, meningkatkan kepedulian untuk yang namanya berorganisasi itu, ini loh banyak manfaatnya kayak begitu. Sama dari pariwisatanya juga, karena memang di Lombok itu keindahan alamnya luar biasa, tapi rendahnya sumber daya manusia yang bikin kelompok tangan kreatif ini, tangan kreatif remaja ini jadinya memikirkan gimana ya kalau misalnya anak mudanya itu bisa ini gitu, bisa survive dengan bikin tenun apa segala macam kayak gitu, kreativitas bikin gelang dan lain-lain sebagainya. Kekerasan seksual terhadap anak, jadi emang fokusnya di isu hak anak tentang kejahatan seksualnya gitu. Kegiatan atau interest di bidang yang lain gitu ya, kok ya bisa ada ruang sebenarnya untuk mengembangkan ke hal yang lain gitu, karena tetap pada dasarnya punya banyak hal yang sama, tapi youth ini juga bisa menambah mungkin jaringan atau kegiatan atau ketertarikan di fokus-fokus isu yang lain gitu. Lebih besar untuk kalian tuh bisa improvisasi. Saya begini, karena yang memang diminta kan tadi skala apa prioritas gitu ya. Iya. Jadi ya sebangun gitu. Saya yakin teman-teman lain punya kegiatan sendiri yang memang, tapi itu enggak di skala prioritas, tapi mereka mengerjakan itu gitu loh. Saya ambil contoh yang paling gampang karena yang saya tahu gitu lah ya. Misalnya teman-teman di apa? KMB, mereka berjejaring dengan kelompok pencinta alam di Jambi. Berjejaring dengan apa? LSM-LSM, bahkan yang bantu pemetaan partisipatif itu kan LSM-LSM di Jambi. Kegiatan utamanya gitu ya, kebanyakan kita memang apa saling mengisi di situ, sama gitu, berjalan beriringan bareng-bareng gitu ngerjainnya. Iya, sama. Ya, perwakilkan sih sebenarnya, karena memang tadi itu kita fokuskan untuk isu prioritas di tahun 2017-nya gitu ya, Mbak ya. Kalau misalnya ngomongkan kegiatan, memang ya kitanya juga dari basicnya tuh banyak kali gitu kelompoknya, dan emang banyak, udah banyak be led by someone. Then I would not think of a partner organization in this case, but I would look more at a youth organization that can have, let's say, backstopping by the different expertise that the organizations have. Sampai sekarang kita bilanglah belum ada hasil, belum ada hasilnya.
tapi itulah teman-teman di sana tetap semangat, cuma istilahnya semangat semua. Jadi apa ya, aku berharap teman-teman kayak gitu juga, semangatnya makin tinggi istilahnya. Hutan adat kesehatan gratis dan